Brigade Al-Hasam hingga kini masih terus terlibat bentrok sengit dengan pasukan pendudukan Israel di wilayah Jalur Gaza dan sekitarnya. Upaya penyerangan mereka dilakukan menggunakan sejumlah senjata. Namun, yang menjadi momok IDF adalah alat peledak yang ditanam di dalam tanah. Brigade Al-Hasam pun mengunggah video detik-detik penyerangan terhadap posisi Israel pada Minggu 24 November 2024. Mereka meledakkan bom yang mereka tanam tepat di samping kendaraan tentara Israel. Ledakan besar pun tak terhindarkan hingga muncul asap pekat. Insiden ini terjadi di daerah kantong militer Yonis di dalam kota Jenin di tepi barat utara. Akan tetapi, sayap militer Hamas ini tak memberikan rincian adanya korban luka atau tewas dalam insiden tersebut. نحن الآن في كمين الحمد 2 سنقوم بالتوجه لضرب المنزل يتمركز فيه الخاصة يا نتنياهو الذي غرتك الدنيا وغرك علومك وغرتك قدرتك جيشك يحتمي بالآليات والدبابات والحصون ونحن نحتمي بآيات الله وبكلماته نحتمي بكتاب الله نحتمي بقرآنه العظيم ونحتمي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم Pada Sabtu 23 November 2024, pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan sejumlah operasi militer menyasar pangkalan dan posisi tentara Israel. Mereka bahkan menargetkan pangkalan yang belum pernah mereka serang sebelumnya. Mujahidin Hizbullah mengaku melancarkan serangan udara dengan satu skuadron drone serbu di pangkalan Saraga. Dikutip dari Al-Mayadeen, pangkalan tersebut merupakan markas administratif Komando Brigade Golani. Ini merupakan serangan kedua yang dilakukan Hizbullah setelah menargetkannya 10 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya, Hizbullah juga menargetkan situs pertahanan udara dan rudal Mizmar al-Jarmel. Lokasinya berada di selatan kota Haifa yang diduduki dan diserang dengan rentetan rudal tertentu. Sementara malam harinya, Mujahidin Perlawanan Islam menyerang posisi pasukan tentara pendudukan Israel di pinggiran timur laut kota Bayada. Hizbullah menggunakan senapan mesin dan roket membombardir IDF hingga terjadi bentrok selama beberapa jam. Tank Merkava yang berada di sekitar sekolah di kota Al-Jubaid juga turut menjadi target. Tank tersebut dipastikan hancur yang menyebabkan awaknya tewas dan terluka. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.